Penjor dan juga Bang Estu Tugu Sungkorjo bersama Jadul Cup 2023 yang diselenggarakan di Lapangan Polo Voli Daerah Wisata Jajar Gumregen. Mungkin luar biasa dengan jersey yang cukup sama angkanya di sudut sebelah barat, ini dia dari Karangrejo, dan juga sebelah timur yaitu dari Bang Estu Tugu Sungkorjo. Baik, pemain-pemain yang dibawa bersama CS 47, ini dia masih bersama Arif dengan punggung 01, ada Sugeng dengan punggung 09, Randy pemain lokal kita dengan punggung 02, ada Ion 05 dan juga ada Teguh 11, dan satu lagi ada Ibu, pemain bola lokal yang sangat mumpuni bersama CS 47 dengan punggung 06, sementara Jarot dengan punggung 012 dan juga Keplek nomor punggung 04, pemain jauh-jauh dari panggul. Dan mari masih memperkuat tim daripada CSS 47. Sementara mendatangkan satu pemain tarkam kita ada Medok dengan nomor punggung 10. Ini luar biasa, pemain yang sangat mumpuni sekali yang dibawa bersama CSS 47 karena perjagaan. Baik, sementara untuk pemain dari Pangis tuh, ini dia luar biasa pemain lokal dari mana Faris itu, ada Ipang dengan punggung 07 dan juga ada Cemet nomor punggung 04 dan juga pemain lokal luar biasa Gigi 09, Tata 03 juga ada Dedi 05, pemain yang luar biasa dengan punggung 02, ini dia Khairul yang luar biasa bersama Faris itu. Sementara Kevin main dari Pondok Turunan juga dibawa bersama Bang Estu dengan punggung 01, dan juga santoser andalan kita ada Pras dengan punggung 06. Kita nantikan untuk pemain-pemain tarkam yang akan berduel bersama CSS dan juga Bang Estu hari ini yang berlangsung di jam yang kedua, tentunya babak 8 besar. Baik, silakan melakukan pemanasan kembali dan sembari untuk DJ menemani saya di Jargon Cup 2023. Pemain ini luar biasa, pemain dari CS 47 yang berlaga dari malam hari ini untuk penentuan menuju CS 47 bola on perdana, tentunya akan dilakukan pulau servis dari pada pemain-pemain yang berlaga di jam yang kedua kali ini yaitu Bang Estu dan juga CSS 47. Oke, Kevin melakukan pulau on perdana bersama Bang Estu. Wow, satu sentuhan perdana Keple Bambu belum bisa memposting pulau servisnya dengan bersama Kevin. Ini dia Kevin Warfield sama lemari di kembali di bawah bersama Bang Estu. Satu tusukan keras yang diperlihatkan bersama Jarot Bambu. Kota dingin luar biasa didatangkan bersama CS 47 Kevin. Pemain sudah kesalahannya belumkan kembali bersama Bang Estu. Oke, 2-1 set perdana kali ini. Jarot kembali luar biasa tusukan keras diperlihatkan bersama Jarot malam hari ini. Hati-hati Bang Estu dengan penampilan Jarot yang on. Ini dia sudah lakukan 0-1 luar biasa Arif yang dibuat sebagai sentosor dari pada para kerja. Baik, ini dia pemain Durenan dibawa bersama Bang Estu Fras, sang toser andalan dari Borosaga kembali memperkuat tim dari pada Bang Estu kali ini. Ini dia masih merebut dua udara namanya Kevin dan juga pemain luar biasa untuk CS 4709 yaitu Suga. Ini dia sudah posting Abi Jarot. Oke, kembali suatu tusukan Jarot malam hari ini bisa dikembalikan bersama Gigi Bang Estu. Ini dia Fras Onzuna bersama Bang Estu Keplek. Luar biasa pemain dari panggul malam hari ini untuk memperkuat tim daripada CS 47 mereka on fire nya. Oke, kembali angkat Fras. Nampaknya satu sentuhan Kevin nampak poin sementara 6-3 Bang Estu. Ini dia Gigi pemain lokal yang sangat luar biasa. Hari ini kembali Kevin bisa dikembalikan bersama Kevin. Gigi sudah dijarak, hati-hati tusukan jarak masih keluar lawannya. Kembali poin untuk Bang Estu Tugu Sukarjo. Gigi
Dari ini kembali 02 Remy lebih bisa menembus blok pertahanan daripada Perjana bersama J47 untuk pemain poin kita Jarot Gigi. Hari ini Jarot nombor poin sementara sekarang Raja CS47 02 menekan servis namanya Randy Alfras umpan manis Fras kembali nampaknya Cemet bisa punya arah bola pausing yang diperlihatkan bersama Jarot Gigi Cemet nampaknya akan digantikan bersama pemain lokal yang luar biasa. Oke Ipang masih pelan saja Ipang sang kloser CS47 nampaknya untuk Arif belum bisa memasakkan untuk sentuhan-sentuhannya kali ini masih Cemet on kali ini Jarot bisa dikembalikan bersama Kevin. Oke luar biasa kedua tim dengan guyuran air hujan malam hari ini cukup licin konsentrasi yuk efek lagi-lagi Jarot lihat masih keluar saja tusukan kembali bersama Jarot. Oke Cemet on angkat manis Iki Arif keplek hari ini masih Cepet Ipang umpan daripada Fras belum bisa dipanjangkan untuk Ipras kali ini sudah dikembalikan kembali Iki yuk mundur nampaknya Gigi sangat unggul sekali pemain lokal yang dimiliki Bangas itu Kevin Sir sudah Iki keplek luar biasa panggung bersama Kepler CS47 6-14 yang ketinggalan untuk Karang Raja kali ini akan Fras cepat sekali lagi-lagi Ipang mengembalikan tusukan dari pada pemain CS47 yuk Ipang kagum sudah ready nampaknya ada pergantian pemain daripada CS47 Randy ditarik keluar digantikan bersama Teguh orang rejo pemain lokal kita Iki Teguh keplek tampaknya kali ini belum bisa mengembalikan tusukan-tusukan daripada Bangas itu Iki Teguh Jarot cepat sekali nampaknya Jarot berubah poin sementara 17-7 Harap Rojo Arif Iki Cemet satu kesempatan kembali nampaknya untuk Gigi masih belum blessing di manfaatan untuk Bangesto unggul jauh sekali nampaknya cepat untuk poin daripada Bangesto Jarot masih bisa dipasing Jarot hati-hati Gigi tusukan aturan diperlihatkan bersama Jarot panggil ini keplek sudah terima Fras iyo isi keplek Fras kali sayang keluar tusukan keplek kembali Gigi pemain lokal daripada Bangas itu on kembali tusukan Jarot belum bisa dikembalikan 20 love jauh ketinggalan kali ini Karang Rejo waduh boros nampaknya Karang Rejo hati-hati ini dia Gigi on sudah terima manis Iki keplek nampaknya Kevin tusukan daripada keplek menembus blok daripada Kevin Iki sudah dilakukan Teguh Fras cepet keras sekali itu sekarang Cemet malam hari ini Pak Mestu tunggu syukur jen luar biasa Pak Mestu Gigi kembali Jarot merubah poin sementara 2-2-10 angkat Fras Durina kembali Gigi nampaknya kali ini Jarot belum bisa menembus blok muda dari pada Pak Mestu 2-3-10 jauh sekali di keplek kali ini bisa menambah poin untuk keplek oke 11-23 jauh sekali poin ketinggalan untuk Karang Rejo Fras
Manis sekali umpan dari Flash dan kali ini satu poin untuk Tugu Sukarjo Vanestu. Iki orang tepuk. Hati-hati untuk Tanah Raja, satu poin penonton set pertama tentunya Vanestu. Flash kali ini lagi-lagi tusukan cepet masih keluar Vanestu. Oke, Arif Santoso yang dipercaya sebagai SFA 7. Kevin juga belum bisa menambah poin sementara. Yuk, satu poin Vanestu. Tanah Raja Iki ada kembali cemet dan nampaknya tim out. Kita tahu bisa video kita Vanestu untuk full service yang dilakukan oleh Arif kali ini. Wow, game sudah set pertama diunangkan bersama Vanestu. Luar biasa Vanestu, dan juga masih menunggu Koiro dimasukkan untuk Vanestu. Masih bersama jalan juga Keblek malam hari ini. Oh, bergantian kembali bersama Teguh. Ini dia sudah di posisi yang tepat kali ini. Jarot sudah melakukan bola service. Ini yang sudah diangkat dengan Wadid. Satu poin perdana bersama Vanestu kali ini. Sentuhan Wadid yang melihat bersama Kevin. Iki Arif. Satu tusukan Kevin. Belum bisa menembus pertahanan daripada Iki. Pemain lokal yang sangat mumpuni sekali yang diberi Vanestu. Oke, Jarot tidak terkejar kali ini. Cross panggul. Kota yang sempat dingin malam hari ini bersama Jarot panggul. Oke, Ipang penempatan saja nampaknya. Gigi belum bisa. Set kedua luar biasa. Ini dia masih bersama Sukeng. Oh, angkat waris Frans. Kali ini cemet belum bisa memfadkan umpan manis Frans. Oke, Sugeng sudah melakukan pelan servis kali ini. Kevin masih cepat juga pelan saja penempatan. Kevin keluar disekan Kevin malam hari ini. Oke, Frans sudah ancang-ancang melakukan pelan out. Terima bagus Arif. Kali ini Teguh bisa dikembalikan. Jarot kembali. Jarot menambah poin sementara untuk KS47 Karang Rejo. Oke, angkat Praswanis. Kali ini lagi-lagi semuanya dibawa bersama Vanestu. Kevin. Oke, ini dia Gigi sudah melakukan full. Satu tusukan luar biasa Teguh. Ini ada halangan suatu apa. Tusukan Teguh Karang Rejo. Punya negeri selatan. Dibayar kembali bersama Kevin. Ini dia cemen sudah on. Angkat manis Arif Karang Rejo. Jarot Iki dia. Jauh sekali tusukan Jarot kali ini. Tidak sempat sepengaruh pemain-pemain daripada Vanestu. Yuk, rebut di udara. Masih penempatan kali di Jarot. Kedua. Yuk, 5-7. Unggul kembali bersama Vanestu. Akan manis kali ini Jarot. Besar masih dicepet nampaknya penempatan Kevin. Hari ini cepet belum bisa mengembalikan posing daripada pemain-pemain JS47. Iki Teguh on. Gigi menambah poin Vanestu. Pemain lokal yang juga mumpuni sekali Gigi. Iki angkat Arif. Jarot kali ini jebol. Tusukan tak kerah diberikan kepada seorang Jarot. Pemain dari Vanestu. Yuk panggil. Sudah datang nampaknya masih diselamatkan bersama Teguh kembali. Nampaknya sangat gering kurang apik bersama pemain-pemain daripada Vanestu. Kali ini satu tusukan kembali cemet belum bisa dikembalikan. Keplek bisa menambah poin. Oke, berubah garamnya untuk Keplek 9-8. Ini dia kembali angkat wanita nampaknya Kevin. Jarot
Rio sedih melihatkan pemain dari Pantai Logat Iwan bersama masuk ke bari Iwan bari ini di 10-8 baik ini dia Fago melanggar slow kembali diterima cemaya dari pada Panesto satu tusukan tidak dikejar Zugen kali ini JS Moto juga orang rejoy Iwan dia pemain muda bersama Panesto oh Kevlar kembali berikan tusukannya luar biasa Sugeng sudah melakukan out angkat kembali Gigi luar biasa bisa memposting tusukan daripada Gigi untuk Sugeng Karangrejo ini dia Frans pemain dari turun yang dibawa bersama Bang Hestu lagi-lagi pemain lokal kita Teguh bisa menambah poin sementara untuk Karangrejo di S47 ini dia Kevin itu bisa dikembalikan oleh Jarod kali ini tusukan Kevin oke sudah dilakukan on Zuda bersama Gigi kali ini nampaknya touchball tusukan Jarod hati-hati pemain dari Bangas tuh luar biasa Jarod panggul Kevin Keplek masih bisa menerima umpan masih berebut pemain panggul kali ini antara Keplek dan juga Jarod yuk satu kesempatan kembali masih kami Ivan terlalu cepat 14-12 ketinggalan sementara untuk Bang Estu kali ini tusukan kembali pemain lokal kita Gigi sudah membawa poin bersama Bang Estu Arif Soto Serja dibidiki bersama Karangrejo Gigi masih cepat sekali mencuri Gigi 14 sama yuk poin Kevin Kevin apa yang terjadi Kevin apa yang keluar oke tiba nampaknya diminta dua tim kali ini 14-15 sementara tiga poin kali ini Kevin pemain luar biasa yang dibawa bersama Bang Estu angkat Arif satu tusukan Jarod dikembalikan bersama Gigi pemain lokal yang dimiliki Bang Estu ini dia Kevin sudah on cepat sekali Teguh keluar kembali unggul nampaknya Bang Estu 17-14 sudah dilakukan Gigi Jarod Gigi Hise luar biasa bola melintir Gigi kali ini menambah poin sementara untuk Bang Estu apa terjadi nampaknya Jarod ditarik keluar dimasukkan Medok nomor punggung 10 luar biasa penampilannya belum terlihat malam hari ini dia Medok ini Medok tusukan cemet oke kembali cemen bersama Bang Estu poin Ivan agar kembali bersama Arif masih Ivan nampaknya terburu-buru Kevlar Fago kita tunggu penampilan Venta kali ini Iki Arif ternyata seru saja Venta Venta para rejo on Sugeng main lokal ya masih bersama Cemet luar biasa tusukan Cemet menambah poin 21-16 unggul kembali Bang Estu Frans Santoso dari penurunan Iki Keplek Iki terkejar masih ada Sugeng Iki jadi Kevin nampaknya keluar satu tusukan diperlihatkan bersama Kevin cari camentok 17-21 ini dia Santoso yang dipenuhi CS47 kali ini Kevin apa yang kesalahan yang diperlihatkan dari ini menambah poin untuk Bang Estu Tugu Sukorjo oke Gugi sudah melakukan ini Teguh hati-hati Ipan dengan PHP bersama Teguh oke masih panggul
Satu kesalahan dibayar kembali bersama Ipang kali ini Tesbol. 2-3-18. Yo Bang Estu. Masih diberikan umpan manis. Yeah. Yeah. Dikembalikan tusukan Wendok. Bersama Kevin. Satu poin Bang Estu. Yo Jumat on. Angkat kali ini. Yeah, Iki. Tidak terkejar nampaknya Gigi. 19-24. Yo Pras. Ini dia tosor andalan yang dipiliki Ursawa. Masih kesempatan. Angkat Arif. Iya. Iya Iki mentok. Kali ini game sudah bersama Bang Estu. Yo, set ketiga masih bersama Bang Estu dan juga CS47 Karang Rejo Gawat. Nampaknya tuh Bang Estu masih menunggu penampilan daripada Khairul dan juga Karang Rejo kali ini masih Fagro. Jarod dan juga Kevlek kali ini kembali untuk di set ketiga. Kita nantikan set ketiga kemenangan untuk siapakah. Alangkah Bang Estu kembali dan juga untuk mencuri bersama pemain CS47. Satu sentuhan bersama Kevlek. Tidak garis. Nampaknya kali ini Kevin buka poin perdana untuk Bang Estu. Iki Jarod. Nampaknya tes ball kali ini tusukan Jarod perdana membuka poin para Rejo. Oke, yuk pras siap-siap. Tusukan daripada Kevin belum bisa dikembalikan kali ini bersama pemain-pemain daripada CS47. Ayo Ipang. Iki Jarod membayar sudah. Satu kesalahan diperlihatkan bersama CS47. Iki Arif Santoso yang dipiliki CS47 Karang Rejo. Sudah Iki. Nampaknya terlena dengan tusukan-tusukan diperlihatkan bersama Karang Rejo kali ini. Yo, Bagadir masih bisa dipasing. Luar biasa pemain CS47. Yuk. Para penonton semuanya kita saksikan tentunya kedua tim yang masih berlaga di pertandingan malam hari ini untuk perebutan menuju semifinal tentunya. Oke, kembali akan Fras. Cepat. Masih berlanjut tampaknya pertandingan malam hari ini. Iki masih Oke, pada saja suatu kesalahan Fras. Masih poin tentunya untuk Karang Rejo. 5-4. Oke, luar biasa para penonton yang masih antusias menyaksikan pertandingan malam hari ini. Oke, Cemayat nampaknya kembali menyawakan poin saudara 5-5. Ini dia Cemayat main Bang Estu on. Jarod kembali menambah poin untuk Karang Rejo. Jarod panggul on. Ipang keluar. Masih Jarod panggul melakukan servis. Angkat Fras. Kali ini Kevin. Yegi. Nampaknya masih keluar tusukan daripada Kevin. Oke. Hati-hati pemain-pemain daripada Bang Estu kali ini. Luar biasa berlawan. Iya. Nampaknya satu kesalahan pemain daripada CS47 Sugeng. Dan itu nanti ini. Yo Kevin. Turinan. Iki. Angkat Kevlek. Kali ini itu sebar Kevlek. Dikembalikan bersama Ipang. Baik, 7-8. Masih unggul nampaknya Karang Rejo. Jarod pelan. Iki gigih nampaknya. Kali ini dibiarkan saja manajemen. Yo sama 8-8. Kevin. Yo nampaknya Jarod sudah memberikan tusukannya kembali. Tes ball kali ini. Ini dia suka pemain lokal melakukan on service. Kembali Cemet belum bisa menembus pertahanan dari pada CS47. Oke, 8-10. Seru sekali. Gigi
Kembali kesalahan pemain dari Bangestu. Nampaknya mengambil tipe kali ini official daripada Bangestu. Oke, nampaknya hujan juga sudah mulai reda. Bisa kembali di kursi penonton, para penonton menyaksikan jadinya pertandingan di malam hari di jam yang kedua, yaitu Bangestu Vento CS 47 kanan kerja. Oke, tusukan Kevin. Kembali menambah poin sementara Bangestu. Luar biasa Kevin Durinan. Ini dia sudah dilakukan. Si Arif I Ipang nampaknya memberikan amunisi bersama Bangestu. Ipang Arif antar flash Iki. Nampaknya lagi-lagi tusukan Kevin masih keluar saja. Oke, Ahmad Fras cepat juga kurang bisa menambah sementara. Para Rejo 14-9 unggul ini. Nampaknya Gigi pemain lokal yang bisa menambah poin untuk Bangestu. Yuk serem. Oke, Fras dirinan Gigi Jarot. Oke, luar biasa Jarot penampilannya malam hari ini bersama di S47 di saat yang ketiga. Kita saksikan angkat berat dengan manis. Kembali Kevin kedua. Masih jauh hari ini 16-10. Templek panggul melakukan serve di perempatan. Terlena sudah nampaknya untuk Templek dengan sentuhan manis yang diperlihatkan bersama Gigi. Gigi Jarot. Wow, nampaknya pemain dari Bona CS47 melakukan pesanan 12-16. Iki Arif lagi-lagi Jarot menambah poin untuk pemain-pemain dari Bona CS47. Oh, Iki Dati Pras. Lagi-lagi Kevin bisa menambah poin sementara Bangestu. Cepat yuk cepet sudah on ini Kevin. Kevin emas luar biasa Kevin. Hati-hati Kevin hari ini tusukan Gigi juga bisa dikembalikan bersama luar biasa karena Rejo 13-19. Kevin bayar sudah luar biasa juga dari peran Kevin. Hati-hati untuk Randy. Kevin keluar tusukan Kevin. Yo, hati-hati panggul. Malsa masih bersama tentunya. Amunisi yang luar biasa kali ini Tosbol 15-20 masih unggul karena Rejo. Angkat manis Gigi kembali menambah poin sementara untuk Bangestu Tugu Sukorejo. Ipang masih keluar saja tusukan dari mana Ipang. Iki Pras Afi poin Bangestu. Ini yang terinan siap-siap melanggar bola on. Sudah dikabul garis servis bersama Frans. Hati-hati tusukan daripada Jarot bisa mencuri poin kembali. 22-17 Keplek. Satu tusukan kembali bersama Kevin. Luar biasa Kevin malam hari ini on bersama Bangestu. Masih Gigi pemain lokal kita. Jarot jeduk tusukan daripada Jarot. Kivie yo masih Kevin nampaknya pelamatan dan luar biasa kali ini nampaknya tim Odim itu bersama Bangestu satu baik satu kesempatan karena Rejo kali ini. Ini dia Randy. Sudah dilakukan angkat fras nampaknya tidak bisa dikembalikan dan kemenangan tentunya kali ini 4 set yo bersama Karang Rejo dan juga Bangestu Tugu Sukorejo bersama CS47 Karang Rejo. Nampak juga masih on bersama panggul. Ini dia Jarot sudah melakukan on satu tusukan bersama Gigi pemain lokal Bangestu.
membuka poin perdana untuk Paisu kali ini. Tunggu Sukorjo, angkat Arif, hey. Kembalikan bersama Jared kali ini, poin perdana kembali CS 47 Karangrejo. Sugeng sinambulakan on, kali ini Kevin luar biasa. Durinan bersama Kevin dan juga Frav yang dibawa bersama Tunggu Sukorjo Pangestu. Kali ini ready pemain lokal yang dibawa bersama Karangrejo on. Tosser kita Arif sudah dengan lagi-lagi Kevin. Kali ini keplek guna placing bersama Tunggu. Yo Gigi angkat Arif. Kembali poin nampaknya untuk Karangrejo. Keplek bagus. Nampaknya diterima dengan apik Kevin. Cepat. Ada salah satu main dari Pata Tunggu. 4-3. Yo di bangset. Yo iki piye. Nampaknya kesalahan main dari Pata dia sebat 7 jarak. Rob. Cepat on. Arif. Lagi-lagi jarak. Luar biasa Bambu. Randy. Nampaknya Gigi on flyer keluar. Lagi-lagi Ipang bisa menambah poin sementara. Yo, Kevin. Dibayar sudah kembali bersama Jared kali ini Panggu. Luar biasa Panggu. Iki, Dedi. Okay, kembali. Ingat para penonton, jangan melontarkan kata-kata yang kotor tentunya. Para pemain yang memancing emosi. Okay, kembali. Kasih dukungan sepenuhnya untuk para penonton semuanya, baik Bang Estu maupun untuk CS47. Oke, keluar. Poin kembali pertama untuk CS47, 9-6. Oke, Sugeng on. Angkat kali ini Kevin. Kali ini Kevin nampaknya masih tes ball side ya. Yuk, persiapan Frost. Yo, Frost sudah melakukan Iki ya, satu sentikan cepat bersama Keplek. Kembali Arif. Tosser luar biasa yang dimiliki CS 47. Kevin nampaknya kali ini dikembalikan bersama Keplek panggul. Yo, luar biasa 11-7 kembali unggul untuk Karangrejo. Kalau Ugu Sukorjo Pangestu, Karangrejo Kalva, CS 47. 47, patuh maksudnya. Yuk, Kevin. Lemas sudah tusukan Kevin. Kali ini, Ugu Ludo, CS 47, Karangrejo. Iki piye cemet. Nampaknya keudahan konsentrasi kali ini, yuk. Satu kesempatan kembali. Lagi-lagi itu sangat cepat. Itu berikan bersama CS 47. Arifat terima manis kali ini. Kesempatan flash. Keplek menambah poin untuk Karangrejo 15-7. Jauh ketinggalan untuk Bang Estu. Iki dadi. Kesalahan nampaknya kali ini pengambilan Bladobo daripada Sugeng pemain yang dimiliki Karangrejo. Satu kesempatan ini dia sudah terima kembali Sugeng. Jarak. Luar biasa. Di blok. Hati-hati Maestu. Kali ini penempatan saja nampaknya untuk Gigi. Main lokal luar biasa yang dimiliki Bang Estu. Cuman on. Angkat Arif. Nampaknya Keplek. Kali ini touch ball.
17-9. Yuk, serok. Iki. Oh, pelan saja Gigi. Tes bola kembali. Pemain lokal yang mumpuni sekali yang dimiliki Pangres itu. Gigi Kevin. Agak. Satu setuhan. Keplek. Jauh ketinggalan di karir ini. Auto Pangres itu. 18-10. Masih bisa penempatan. Masih. Iki. Agak. Ah, satu lagi. Ready Tama bilang. Lautan salam menerima posisi yang kurang aspek. Ipang sudah dilakukan. Keplek. Luar biasa menerima umpan badan. Yuh, serom. Para Rejo on. Kali ini belum bisa dikembalikan tusukan yang pada Gigi. 19-22-12. Yuk. Ya. Terlalu ke dalam nampaknya umpan daripada Arif. Net tutup. Bambu. Dia Fras. 19-13. Hati-hati. Resto. Keplek. Menambah poin. Oke. Masih bersama Karang Rejo. Dua tusukan Kevin. 21-13. Yuk. Kalau mungkin pertandingan ini menangkan untuk karena sobat tujuh. Kali ini masih Gigi penempatan saja. Di area yang kosong dari pada CS sobat tujuh. Iki yuk Kevin. Nampaknya ready. Menyentuh net tadi. 15-21. Masih bisa mengejar. Arif. Jarot. Cukup jauh kembali. Yuk, Bangis itu. Pagi. Uki. Open Frans. Kevin. Oh, masih ada Kevlek. Ada Kevin kembali. Satu tusukan Jarot. Tidak terkejar kali ini bersama Sugeng. Luar biasa tusukan daripada Kevin. Oke, cemen on. Angkat Arif. Kali ini. Hati-hati. Jarot. Tes ball kali ini. 23-16. Satu kesempatan untuk pemain-pemain kita. Ya. Lagi Gigi. Menambah poin sementara untuk Pangres itu. Ini sudah dilakukan Kevin. Jarot, nampaknya tes ball. Oke, satu poin dari CS 47 para Rejo. Yuk, 5 set. Impang. Kali ini 5 set berjalan tentunya yuk. Skor yang cukup mumpuni 15 poin. Hati-hati. Kalau mungkin pengen melanjutkan ke pertandingan semifinal, Pangres itu dan juga CS 47. Baik para penonton, saya ingatkan jangan melontarkan kata-kata untuk memancing emosi daripada lawan atau mungkin para pemain. Sekali lagi peringatan buat para penonton, jangan melontarkan kata-kata yang bisa bikin emosi untuk para pemain tentunya. Jaga well tentunya dan kondisi yang stabil untuk malam hari ini menyaksikan turnamen yang luar biasa bersama Jatim Cup 2023 untuk malam hari ini bersama CS 47 Karangrejo Ventus Pangres Tugu Sukorjo. Yuk, set kelima penentuan tingkat semifinal. Iki sudah on, panggul juga on, kita saksikan. Keplek. Satu tusukan bersama pemain-pemain Karangrejo. Satu poin perdana. Iki pas. Kevin Ipang melakukan kesalahan kali ini bersama Pangres itu. Yuk, from. Kali ini satu tusukan Pangres. Satu kesempatan. Masih bisa nampaknya untuk Panggu mengantisipasi. Satu tusukan Kevin. Kali ini
Waktu kesalahan di pada jaya 47. Yo, poin perdana Bang Estu. Jemet on. Angkat Wanil. Kevlek. Menambah poin kembali untuk Karang Rejo. Ini dia Arif on. Angkat Wanil. Kevlek. Kembali bisa mengembalikan poin pemain daripada Sukorjo. Iki Kevin juga Oswald. Luar biasa pemain daripada Bang Estu. Oke, 24. Arif. Hari ini nampaknya keluar tusuk daripada Jarot. Hati-hati. 15 poin, hati-hati. Baik, Bang Estu maupun CS47. Jarot membayar kesalahan daripada pemain-pemain CS47. Oke, Kevlek Bagul on. Angkat Frost dengan Manil. Kali ini tusukan gigi pemain lokal daripada Bang Estu. 45. Oke, kembali dilakukan bersama Kevin Durena. Kali ini tusukan daripada Jarot. Kembalikan kali ini bersama pemain-pemain dari Bang Estu. Yo, 5 sama. Sudah dilakukan Kevin. Kali ini tusukan daripada Jarot merubah angka unggul untuk Bang Estu. 6-5. Tepat jam 12 malam set kelima kali ini bersama Kevin on. Nampaknya Kevlek menyamakan wakor sementara 6 sama. Iki Randy Tamamila sudah melakukan on. Hari ini tusukan gigi keluar. Oke, Karangrejo bersama ready. On sudah ready melakukan service. Plus Kevin nampaknya terlena. Kevlek panggul adem. Hari jarak kembali tidak angka, tidak posisi dari kedua tim. Tidak tempat nampaknya daripada Kevlek dan juga Kevin. Luar biasa pemain terkawinnya di bawah bersama Bang Estu dan juga CS47. Nampaknya kali ini masih unggul untuk Bang Estu 8-7. Kevlek keluar. Hati-hati. Karang Rejo 9-7. Ipang hari ini satu kesempatan masih Jarot iki dadi yo oi ise iki ya iki nampaknya dicuri bersama gigi. Luar biasa pemain-pemain dari Bona Tugu Sukorjo. Satu kesempatan Kevlek juga keluar. 11-7. Oke, 11-7. Ada kesempatan tentunya untuk Bang Estu dan juga bisa mengejar mungkin untuk CS47 kali ini. Ini dia sudah dilakukan Arif. Satu tusukan keluar. 12-7. Bang Estu unggul kali ini. Ipang on. Kevlek. 13. Satu kesempatan. Tunggu Sukorjo 2 poin, hati-hati. Fokus, konsentrasi tentunya. Kali ini panggil 1 poin kali ini bersama Tunggu Bang Estu. Hati-hati. Iki penutup. Tentunya selamat untuk Bang Estu berlanjut di babak semifinal. Dan ucapan terima kasih untuk CS47 yang sudah berkenan hadir dan menerima kekalahan malam hari ini Ventus Bang Estu. Dan selamat malam berat-berat semuanya. Dan kita kembali besok malam tentunya di Jerkuntap 2023.